Ini berapa lama goreng, Bu? Kalau ini kan ngangetin, jadi biar kejunya meleleh, jadi bentar aja. Yang penting kejunya sama saja. Oh, berarti sebelumnya udah digoreng? Iya. Kalau nggak langsung digoreng, adonannya nggak bisa itu, ngembang terus. Oh gitu. Jadi kita bikin adonan, terus digoreng sebentar. Terus kalau mau kejunya meleleh, di itu lagi, digoreng lagi. Kalau bahannya apa aja, Bu? Apanya? Bahannya. Bahannya tepung terigu sama apa ya, ini kan orang yang ngadonin, bukan aku yang itu. Ibu jual aja? Iya, aku jual aja. Jadi semua bahan dari dia. Berarti ini ada dua varian ya? Iya, ini sotang, ini yang pakai kentang sotang. Yang ini korondok. Tapi dalamnya sama. Kok namanya beda? Karena ini pakai kentang, kalau ini pakai itu, tepung roti. Tapi adonannya sama. Ini segini 10.000 ya, Bu? Iya, 10.000. Untuk yang kecil ya, kalau yang besar 10.000 satu. 10.000 satu. Kejunya lebih banyak. Ini yang dijual selain itu ada apa aja, Bu? Risol, itu risol isinya kalau yang panjang sosis mayones, kalau yang ini ayam sama sayur, kalau yang pendekan itu ayam telur sama mayones. Harganya 10.3 ya? 10.3. Oh, yang panjang yang pendek sama aja? Sama aja. Ini apa, Bu? Itu bekas tadi kita habis. Oh, habis. Ini kalau sehari nyetak berapa, Bu? Kalau itu kan ini sampai sore doang, paling nyetok 100, ntar bikin lagi buat malam. Oh, pulang dulu apa enggak? Enggak, ngadonin di sini, ntar yang punyanya datang. Kalau yang ini bisa pakai coklat, strawberry. Oh, bisa pakai coklat. Coklatnya ini. Oh, strawberry. Kalau yang ini nyetok berapa, Bu? Oke. Nyetok berapa yang ini? Sama? Pokoknya 50-50. Sama yang ini? Tadi risol? Iya, beda lagi. Risolnya cuma berapa? Semalam 60. Jadi ini sistemnya gimana, Bu? Bagi hasil? Iya. Ini kalau dari satu piece nih, maaf nih. Mau nanya, kalau satu piece yang kecil, ibunya dapat berapa? Untungnya dapat 1.000. 1.000 kalau yang kecil. Sama aja kalau gede kan. Cuman semua bahan udah dari dia, kita cuma jual doang. Kalau laku semua nih dapat berapa itu? Pokoknya paling itu kadang dapat 150 kan. Sampai sore gitu. 150.000 udah bersih. Udah bersih. Kalau lagi rame, tapi kadang sepi kan. Biasanya kalau rame habis semua nih? Iya. Habis berapa piece total? Nggak tentu sih, kadang di stok 100 itu sama sama risol, kadang 200 sama risol. Sekarang kan hari libur, jadi di stoknya banyak kan. Dari jam berapa, Bu? Buka, Bu? Biasanya mau dari pagi, dari jam 5, cuman sekarang nggak boleh sama security, jadi bukanya jam 10. Oh, gak boleh pagi. Jam 10 nyampe jam? Jam 10 nyampe, pokoknya nyampe habis. Ini habis, ntar lanjut lagi malam, ngadonin lagi. Sampai malam nyampe jam berapa? Kalau malam nyampe jam 11. 11? Ini jualan dari kapan, Bu? Jualan ini baru 2 mingguan. 2 minggu. Jadi tiap hari manggal di sini. Iya. Ini lokasinya di mana, Bu? Mutiara Gading Timur. Di depan toko keramik ya? Iya, depan toko keramik. Mutiara Gading Timur Blok A.
Ini namanya jualan apa nih, Bu? Sotang. Sama apa tuh? Sotang sama korontek. Ini kan 2 minggu di sini. Sebelumnya jualan apa, Bu? Sebelumnya jualan boneka. Jualan boneka. Selama berapa lama itu? Udah lama sih jualan boneka, mah. Sampai sekarang udah enggak? Udah enggak, pindah ke ini. Kenapa nggak diterusin, Bu? Sekarang boneka kurang sih penghasilannya, kadang nggak ada. Kalau boneka kurang laku gitu ya? Kamu boneka yang gimana yang dijual? Nggak tahu, banyak sih macam-macam, kayak boneka robot, kutu, kayak boneka beruang. Oh, kalau boneka punya sendiri bukan? Iya. Berarti udah dijual semua itu? Udah dititipin ke itu, di toko, di sana, di teman. Berapa lama itu jualan boneka itu? Jualan boneka aku udah lama, dan berapa tahun? Berapa tahun? Iya, ketentangan lah, dari tadinya produksi, terus jual, sekarang jual sendiri gitu. Jadi sendiri? Biasanya di luar, di itu cuman ngisinya sendiri. Bu, pengen buka sendiri nggak, Bu, kalau jualan ini? Nah, sekarang. Kalau ada rezekinya mah, buat modal mau. Jadi ini dari yang punya semua ini? Iya. Terima jual doang? Rame-ramenya jam berapa biasanya, Bu? Rame-ramenya sore, jam dari mulai jam 4 sampai jam 5. Apalagi musim panas ini ya, nggak hujan. Kalau hujan masih ada yang beli nggak, Bu? Hujan masih ada, cuman kalau pas lagi hujan mah jarang. Paling ntar kalau udah berhenti hujan, rame. Jadi kalau ada yang beli, mendadak dihangatin gitu? Iya. Kalau untuk itunya apa namanya? Kayak saus itu ada apa aja? Saus, ada saus tomat, ada saus pedas, ada mayones. Kalau buat korontok ada coklat, stroberi. Oh, stroberi juga ada. Jadi paling murah risol ya? Iya, paling risol 13. 13. Kalau untuk itunya mah 5 ribuan ya. Nah.